jangan sampai orang jadi confused, orang jadi keliru, orang duk ingat kata agama suruh sedangkan itu agama tak suruh. Jangan. Macam yang saya selalu bawa contoh Kenduri Aroh. Agama tak pernah suruh, bahkan larang. Kita pi buat. Sampai kita dalam masyarakat ni seolah-olah menganggap Kenduri Aroh ni kalau tak buat berdosa. Oh, dia jadi macam tu. Ditakdirkan tuan-tuan, yang mati tu orang miskin, orang susah. Keluarga dia terbeban. Sudahlah mati ketua keluarga, duk fikir pula ni nak pi cari duit. Korang-korang malam ni nak buat kolhu, nak buat bihun goreng. Bihun goreng apa? Nak beli kain kapan jadi pun berhutang. Nampak? Tapi keluarga ni nak simpan mayat ayah dia, nak simpan mayat suami dia tadi berhutang duit. Tiba-tiba malam nak hutang lagi pasal nak buat kenduri arwah. Pasal apa yang nak buat juga ni? Kita kata tak payah buatlah. Dia kata tak boleh. Saat ni orang kata apa kalau tak buat? Nampak tuan-tuan? Yang ni yang kata bid'ah. Yang akhirnya menyusahkan orang yang doa dah. Walhal bukan suruh agama pun benda tu. Baik. Orang tanya pula, habis tu tak boleh buat kau ustaz? Kalau tak membebankan. Tapi saya tidak buat. Nanti. Jangan kita sampai ke tahap ingat kata benda tu agama suruh. Jangan. Itu yang merosakkan kita. Saya dah cerita 2-3 kali dah di masjid ni. Lagi sekali nak cerita. Satu kematian di sebelah kawasan nelayan. Bukan adik-beradik saya pun. Tapi dia ni pernah berkawan dengan Allahyarham ayah saya dulu. Berkawan. Masa tu ayah saya ada lagi. Ayah saya kata, jom kita pi, lama tak pi tengok kawan ni. Saya kata, dia duduk di mana? Abang kata, duduk di kawasan nelayan. Saya kata, jom pi. Pi tak tahu rumah tak mana, pi cari. Jumpa kedai, tanya. Tanya rumah sekian-sekian. Oh, dia kata tu yang orang ramai tu. Situlah rumah dia. Pasal apa orang ramai, dia kenduri ke? Dia tak kenduri. Dia sakit 3 bulan dah. Tak turun kelok 3 bulan dah. Oh, iya ke? Kita pun turun pi. Nak jadi habuan tuan-tuan. Sampai-sampai dia nazak. Saya pi talqin di telinga. La ilaha illallah. Habis umur. Bini ni bangkit tuan-tuan dengan duk pakai berkemban cara-cara kampung ni, bangkit pi di penjuru dapur tu. Mati pun di lantai dapur rumah aja. Orang susah yang teramat sangat. Pi di penjuru dapur ada satu lemari, buka. Tangan duk pegang kain dalam lemari, tarik jatuh berus-berus, duk jatuh di kaki dia, jadi macam dia macam tak ingat macam apa. Dia duk tarik kain jatuh berus-berus. Saya kata kat orang puan, pi tanya dia duk cari apa. Pi tanya makcik cari apa. Dia kata cari apa? Dia kata Pak Ciang 3 bulan dah tak turun ke laut. Dia kata kami makan minum pun harap orang tolong aja. Dia kata ni nak kambuih. Dia kata ni nak kambuih dia dengan apa? Bukan ada duit sekepiang pun. Sekepiang dia sebut tuan-tuan. Sambung tu yang tak tahan. Dia kata apa? Ni dengan malam ni nak buat makan apa ni? Kenduri Aroh nak jamu apa? Dia kata ni nak kambuih Pak Ciang pun tak ada duit. Tuan-tuan, saya dengar dia main ketak dada. Saya bangkit keluar, ada budak-budak muda duit tu, saya panggil. Saya kata hangpa pi panggil Tok Imam. Bapa naik motor pi. Tok Imam main-main kena ah ustaz. Dia beradik ustaz ke? Saya kata dak, kawan ayah saya. Oh. Tok Imam, macam mana di sini kalau kematian macam mana? Kematian macam mana nak kena urih ya? Tapi depa ni susah ustaz. Pak tuan. Depa ni susah ni. Okeylah saya kata. Paling korang berapa belanja? Paling korang habuan nak lepas hak wajib-wajib ya? Keperluan kapan korek liang, apa mandi mayat, apa berapa? Yang tu kita clear dulu. Hak lain kalau hangpa nak tolong dia, saya lagi minta budak-budak muda ni pusing kampung ni buat derma kilat untuk tolong. Dan tu Imam, saya kata tolong. Jangan pergi cakap orang sepatah dekat keluarga ni, kata malam ni nak buat apa-apa, tak mahu. Saya kata Tok Imam buat di masjid sajalah. Kalau nak buat kulhu kan, nak buat apa di masjid, mintalah doa. Jangan bercakap sepatah pun dekat keluarga ni. Jangan bebankan mereka yang dah terbeban. Ya ustaz, ya ustaz. Tuan-tuan, nampak tak?
betapa Islam tu cantik lah, kita pergi buat bagi jadi kerosot benda hak cantik ni. Itu contoh yang paling cantik kalau kita nak bawa betapa silapnya masyarakat di dalam memahami benda ni.